ruas jalan lintas yang menghubungkan Muara Sabak Timur ke Rantau Rasau, Nipa Panjang, Sadu dan Berbak berada di kawasan Muara Sabak Timur, tepatnya tak jauh dari jembatan Sabak, kondisinya rusak parah. Pantauan Haji News TV pada Rabu sore, jalur tersebut kini bagaikan jalan tanah. Hampir 90% batu di jalan itu hilang. Akibatnya, banyak kendaraan yang terbenam dalam lubang sehingga jalur ini macet total. Jalur ini merupakan jalur utama menuju pusat pemerintahan Kabupaten Tanjab Tim hingga ke Kota Jambi untuk mengeluarkan hasil perekonomian. Terpantau kerusakan cukup parah ada di dua titik. Panjang kerusakan kurang lebih 50 meter di satu titik. Karena kerusakan yang cukup parah, setiap kendaraan yang melalui jalan tersebut harus ditarik dengan kendaraan yang ada di depannya. Jika tidak, truk bermuatan kelapa sawit dan barang itu akan terbenam di lubang yang cukup dalam itu. Kerusakan jalan ini menambah beban biaya bagi sopir truk serta pengguna jalan lainnya. Sebab mereka antri berjam-jam untuk melewati jalur ini. Sejumlah sopir mengaku harusnya dari Sabak ke lokasi tempat ia menjual buah kelapa sawit dapat ditempuh 2 jam lamanya. Namun karena jalan itu rusak, 8 jam ia belum bisa melalui jalan itu. Hal itu ia terjebak macet lantaran harus bergantian melalui jalan itu sambil ditarik kendaraan lainnya. Dari jam 2 malam, Bang. Jam 2 malam. Dari mana kita, Bang? Dari Pelita. Dari Pelita. Mau kemana? Mau ke pabrik ADS, Bang. Ngangkut apa, Bang? Sawit. Sering, Bang, ya? Sudah berapa hari ini kayak gini? Hampir tiap hari, apalagi kalau sudah musim hujan banget. Dalam kayak gini, ya? Semalam di jalan, 2 hari. Seharusnya berapa jam? Seharusnya perjalanan kalau mulus lancar 2 jam tembus. Ini udah sampai 1 hari, 1 malam. Harapan kita gimana, Bang? Harapannya ya tanggapan darurat seharusnya walaupun enggak di aspal ditimbun batu. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tim liputan melaporkan.